Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu gal babu salatul jum'ati bab salatul jum'at. Ini tanggal berapa sekarang? Dzulqa'dah. Tanggal 15. 15 ya. Bahas kurban di musala Alamin aja. Biar dua Alamin. Besoknya Al-Ida ya. Nah, sudah mendekati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu gal babu salatu jum'ati bab salatu jum'at. Tajibu jum'atu ala kulli mukallafin hurrin dakarin mukimin bila maradin wa tajibu 'alal maridi wa nahi idza hadara waqtu iqamatiha aw hadara waqti wa lam yashuq 'alayhi intidaru wa man balaga an-nida sayyitin min tarfin maulid jum'ati ma sukuni rihi wa sawti. Babu salatu jum'ati bab salatu jum'at. Tajibu jum'atu ala kulli mukallafin, wajib melaksanakan salatul jum'at bagi orang yang mukallaf. Hurrin, orang merdeka, lelaki, mukim, bila maradin, dan dia tidak sakit. Maka hukumnya wajib melaksanakan salatul jum'at. Disyariatkan salat jum'at itu kakala pada tahun pertama minal hijrah, kakala Nabi sesudah membangun yang namanya Masjidil Quba, kemudian selesai pembangunan pada dimulai pembangunan itu pada hari Kamis, kemudian selesai pembangunannya pas besok diwajibkan Allah Ta'ala melaksanakan salat Jumat. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran, suratul Jum'at, Iza nudia lissolati min yaumil jum'ati fas'au ila jikrillah. Apabila dipanggil, disuruh untuk melaksanakan suratul Jum'at, maka segeralah kalian mengingat akan Allah dan tinggalkanlah jual beli. Disyariatkan suratul Jum'at pada tahun pertama minat hijrah. Di Masjidil Quba itu kira-kira 3 kilo dah. Itu ada masjid namanya Masjidul Jum'at. Masjidul Jum'at. Kenapa dikatakan Masjid Jum'at? Karena Nabi pernah melakukan sholat Jum'at di masjid tersebut. Tapi Masjid Jum'at jarang orang keredaban, orang datengin. Jarang orang datengin, kebanyakan didatengin adalah Masjidul Quba.
karena masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fadilah melaksanakan sholat dua rakaat di Masjidil Quba, pahalanya kalau umrati sama seperti umrah. Ketika sahabat disyariatkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun kelima minal hijrah, dan banyak sahabat yang melaksanakan ibadatul umrah, ada beberapa sahabat yang tidak mampu untuk menempuh perjalanan menuju Mekah karena jarak begitu jauh dengan kendaraan unta, ada yang jalan kaki. Itu 9 hari naik apa? Unta. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang Mekah kapan saja dia melaksanakan ibadatul umrah, mereka mudah dan gampang karena pengambilan mikot itu ada di mana?" Di Mekah, di Masjid Sayyidina Aisyah yang dikatakan Tan'im atau daerah Jaranah. Kemudian dia bisa melaksanakan apa? Umrah karena tawaf di kota Mekah. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah di Mekah, wukuf di Mekah, Muzdalifah di Mekah, di Mina melempar jumrah di Mekah. Orang Mekah enak ya Rasulullah, gampang dan mudah, dan mereka bisa melaksanakan ibadah ibadatul umrah. Sedangkan kami sangat jauh ya Rasulullah. Nabi menjawab, "Man tatahhara fil baiti summa atta masjidal Quba fa yusalli raka'atain kal umrah." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang menuju Masjidil Gub dan melaksanakan sholat dua rakaat, itu pahalanya seperti umroh. Alhamdulillah. Dari orang Madinah, mereka melaksanakan sholat di Masjidil Gub. Makanya selain Masjidin Nabawi yang ada di Madinatul Munawwarah, Masjidil Quba pun incaran para turis-turis yang melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk berdatangan di Masjidil Quba. Kemudian di sana terkenal dengan kormanya, pasar korma ataupun kebun korma. Kalau kita ngelihat la ilaha illallah, bagus kan juga taman miring noh. Kalau ngelihat bagus. Bagusnya taman miring. Iya enggak? Kebun kurma apa yang kita ngelihat? Kamar mandinya jelek, bin rebek. Betul? Tempat dagangannya begitu modelnya kotor. Kalau kita ngelihat dibanding taman miring bersih sono. Iya enggak? Cuman di sana tempatnya Nabi, jadi enak aja udah. Jadi enak? Enak aja. Kalau kita ingat apa yang enak, tempat duduk kagak. Mana parkiran itu debu mulu. Tahun bakal tempat bisnis dirapiin kok tuh Arab ya enggak? Ngambil untungnya doang. Kalau kita ingat kita, cuman kita enggak berani gerutu karena itu kota Nabi. Takut kualat orang kita mah. Kalau orang kita kan beda. Nih orang kita nih, di mana tempat rame, di situ bisa kita dagang. Itu tempat itu dirapiin, dibersihin. Kalau perlu dipelur, banyak yang datang. Kalau perlu diaspal, tempat duduk yang nyaman, yang enak. Betul gak? Betul. Tuh. Kalau tadi orang kita nih, dari sono kan kagak. Apalagi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu tengah-tengah perjalanan kan tempat transit tuh bis-bis. Masya Allah, gue gak bisa ngomong dah. Ampun dah.
Bukan umpama nih kita umrah ataupun haji, kalau umpama transit itu jangan kamar mandi dulu. Jangan kamar mandi dulu, makan dulu. Takut ke kamar mandi lu lihat makanan udah kagak doyan. Lu kagak doyan. Ampun dah. Tajibu jum'atu ala kulli mukallafin hurrin mukimin bila maradid. Wajib melaksanakan sholat Jumat ala mukallafin, atas orang yang mukallaf, yakni balik dan berakal sehat. Siapapun dia, orang yang sudah balik dan berakal sehat, hukumnya wajib melaksanakan sholat Jumat. Hurrin, orang yang merdeka. Zakarin, orang perempuan. Mukimin, orang yang mukim. Orang yang berdepat tinggal dimanapun dia berada di situ, dia wajib melaksanakan sholat Jumat bila maradin, orang ini dalam keadaan sehat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin bi jama'atin. Wajib melaksanakan sholatul Jumat atas setiap orang muslim dilakukan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya dilaksanakan sholat Jumat itu sendiri-sendiri. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat-sholat yang lain selain sholatul Jumat ataupun sholat lima waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya, abdulnya dilakukan secara jamaah. Kalau dia tidak melaksanakan sholatul jamaah, hukumnya sah, kecuali sholatul Jumat. Karena wajib itu hukumnya. Hukumnya apa? Maka sholat yang paling ramai adalah sholatul Jumat. Kenapa? Karena di situ ada penyampaian dua khutbah. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib untuk menyampaikan materi-materi tentang keagamaan di dalam memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan semangat kita untuk melakukan amal kebaikan. Alhamdulillah. Hukumnya wajib. Illa arbatun, kecuali empat. Abdun mamlukun, seorang budak tidak wajib. Yang wajib adalah hur, orang yang merdeka. Awil imratin, orang perempuan tidak wajib melaksanakan sholatul Jumat. Yang wajib orang laki. Tapi kalau orang perempuan melaksanakan sholatul Jumat, hukumnya tidak wajib, sah hukumnya. Kalau dia melaksanakan sholatul Jumat, berarti gugur melaksanakan sholatul duhur. Siapapun yang sah Jumatnya, berarti gugur sholatul duhur. Al-sobiyin, yakni anak kecil. Anak kecil enggak wajib. Yang wajib itu adalah orang yang sudah balik. Al-mukallab, orang yang sudah balik dan berakal sehat. Kalau anak kecil diajak silakan, tapi didampingin sama orang tuanya, jangan sampai bocah banyak, apalagi di atas tuh, di atas lari-lari, main pukulan, ame apa, kayak sarung, gubuk-gubukan, akhirnya bocah banyak pernah nangis di atas. Ini pengalaman kita masih kecil dulu. Ketika marbot ke atas, diem semuanya. Dulu kita jangankan takut ame imam. Marbot lewatnya takut kita. Dulu tuh, wah ada marbot dong, diem udah. Marbot gitu doang. Apalagi marbotnya Bang Gebo yang udah kayak gitu. Udah hebat takut tuh orang. Wow, Masya Allah. Ya. Anak kecil boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi harus didampingi. Jangan dilepas gitu aja, takut mengganggu kekhusyuan di dalam melaksanakan sholat Jumat.
Au maridin, orang yang sakit tidak wajib solatul Jumat. Adanya sahihin, orang yang sehat. Orang muslim balik berakal sehat. Kemudian mukim, orangnya tidak bepergian. Keadaannya sehat, hukumnya wajib melaksanakan solatul Jumat. Wa tajibu 'alal maridi idza adara waqtu iqamatiha, dan wajib bagi orang yang sakit kalau dia sudah datang menuju masjid kemudian telah dipanggil dimulai di dalam melaksanakan solatul Jumat, komandan azan telah disampaikan, maka orang yang sakit ini haram untuk pulang. Haram untuk pulang. Tahan dulu sebentar. Makanya khutbahnya jangan lama-lama. Kenapa? Karena di dalam solatul Jumat itu ada orang yang sudah tua. Kalau orang tua kan lain. Kadang sedikit-sedikit ke kamar mandi, kadang-kadang buang angin, enggak? Nama orang tua. Apalagi di Masjid Al-Wiqoya, Masya Allah, kamar mandi uduk di bawah. Kalau batal mulu, naik turun, berasa itu. Berasa enggak? Berasa. Berasa. Yang muda aja berasa. Apalagi yang tua, mudah-mudahan jadi sehat ya enggak? Tuh. Makanya ceramahnya jangan banyak-banyak. Jangan panjang-panjang, apa aja diceritain. Lagi viral-viral. Iya enggak? Jangan. Yang cuman sekedar aja. Makanya kan ditulis tuh 15 menit. Apalagi masjid di pertigaan hilir mudiknya banyak orang yang berdatangan. Kayak di sini lah mungkin Alwi Koya ya. Ame Jannatin. Itu kan sampai keluar-keluar tuh mana panas pula. Nah, jangan panjang-panjang lah. Lagi enggak ada khutbah panjang-panjang, pendek-pendek. Ada. Ada ya usikum manafsi bitakwau. Allah faqad fazal muttaqun. Ayo minum-minum dong. No. Ngeliatin saya aja sih. Minum. Kalau dia hadir di dalam melaksanakan dengan suara yang keras, mintar fi maudiin jum'ati, dari ujung tempat didirikan Jumat. Dulu kan kalau makit di tengah-tengah, kemudian kebun kanan-kiri, suara bising motor, mobil enggak ada, paling suara sepeda. Itu kalau suara kenceng gara-gara rantainya. Kelandainya kendor, kusrak-kusrak. Nih. Memang suasana sunyi. Kalau di Jakarta, gak bisa dah. Orang azan nih gak pakai speaker. Ini tinggal kedengeran. Kagak, samping kanan-kiri gak kedengeran. Kalau zaman dulu mang, kebun, sawah, teriak juga kedengeran orang azan. Gitu. Makai sunnah ketika azan ini sunnah naik kapan? Naik menara. Sekarang bukan orangnya naik menara, tapi speakernya. Itu kan memberikan kemudahan. Kalau bawa speaker nggak boleh bid'ah. Ya udah, lu azan jangan dibawa, nggak kedengeran. Lu naik ke atas menara sono, tapi diogah. Ngerti? Nah, kalau memfamasi bisa dipakai, itu memang maslahah untuk umat, boleh kita lakukan. Yang penting enggak bertentangan Quran dan hadis. Hukumnya wajib apabila dikumandangkan azan, kemudian dia terdengar suara azan tersebut, hukumnya wajib melaksanakan solatul Jumat. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Jum'atu 'ala kulli man sami'an nida," rawi Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i. Salat Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang mendengar panggilan Jumat, yakni suara azan. Kalau di kita ini suara azan, empat penjuru. Empat? Nih, umpama rumah kita di sini nih.
Dialui koyat terdengar. Di masjid At-Taqwa pemancingan dengeran. Bagi alui koya dengeran. Di Bukorobin dengar juga. Di At-Taqwa kedengeran, Mutmainah kedengeran. Wah, kedengeran di mana-mana. Masih juga enggak Jumatan, terlalu. Empat serangan itu. Empat. Misalnya main bola nih di depan, empat serangan tuh yang depan. Ada Ronaldo di depannya enggak? Siapa lagi dah tuh gua tahu namanya. Banyak tuh di depan orang-orang top semua. Kiper tinggal sendirian, kagak gol juga. Mana penonton dah diri benar enggak? La ilah. Tendangnya mencong. Waduh. Penontonnya marah. Sama sholat Jumat kagak didengar-dengar juga, dipanggil kagak datang-datang, kata malaikat terlalu budek gini kuping rata malaikat. Hukumnya wajib. Memang panggilan hati sih, memang panggilan hati. Berapa banyak orang yang jauh pada berdatangan untuk melaksanakan Jumat, sedangkan umpama nggak terdengar tuh suara azan, tapi didateng. Ada tetangga masjid, kagak bukan nggak kedengaran lagi suara azan, dia ngeliat orang pada datang, tapi duduk kayak di depan santai kagak sholat Jumat. Kaos. Kalau orang tua kita bilang, nih pilih rumah yang deket masjid. Mengapa Mbak? Biar ada rasa malu lo. Malu gimana Mbak? Umpama ada suara azan, lu gak ke masjid. Biar mah. Umpama lu baru datang nih, kata orang tua. Umpama lu baru datang pulang kerja, memang lagi lelah nih, capek. Soalnya suara azan, banyak orang tetangga datang ke masjid, ke musola. Lu gak ke musola, lu di dalam aja. Diapain? Di dalam. Ngumpet. Kalau memang capek baru datang, di dalam aja. Jangan duduk di depan, dilihat sama orang. Ma? Tuh. Orang tua kita memberikan sifat malu ditanamkan kepada anak-anaknya. Malu kalau enggak datang menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Karena banyak orang yang berdatangan menuju masjid. Kita yang dekat rumahnya kagak mau dah datang. Tuh. Takut ada celaan orang lain mencelaki kita. Jangan tuh. Lagi mandin burung lagi. Jangan tuh. Sambetar. Jangan. La ala musafirin safaran mubahan tawilan kasiran. Tidak wajib bagi orang yang musafir bepergian yang sangat jauh. Tapi dilihat. Ustaz, saya mau pergi musafir. Hari apa kamu pergi musafir? Hari Jumat, Pak Ustaz. Kalau hari Jumat, maka hukumnya wajib melaksanakan sholatul Jumat. Wajib melaksanakan sholatul Jumat. Haram bepergian hari Jumat pada subuh, kecuali dia bisa melaksanakan sholatul Jumat di pertengahan perjalanan dia. Hukumnya haram. Kecuali dia pergi malam sebelum azan subuh. Boleh. Tapi jangan niat, ah gue berangkat malam dah, biar Jumat gak wajib. Gak boleh tuh. Gak boleh. Karena udah niat kagak mau sholat Jumat. Kagak boleh. Takut ngape-ngape tuh di mobil jalan. Ya jangan. Ya. Kalau umpama memang berangkat habis subuh pusat, jam 6 saya berangkat. Tapi yakin, di perjalanan nanti ketika ada masjid, saya akan mendirikan sholatul Jumat. Hukumnya boleh. Apalagi di daerah kita ini, alhamdulillah di Indonesia, masjid di mana-mana ada. Diberikan kemudahan.
ke lapangan buat melaksanakan sholatul Jumat dari masjid dan parkiran yang sangat luas. Jangankan di mana? Di Jakarta, ke Jawa, ke Garut rumah Akang Kanan kiri masjid. Mana cakep-cakep tuh masjid. Nih, model Masjid Nabawi ada dua, Kang ya. Tuh, rumah Akang sendiri ada masjid. Masya Allah. Kagak sholat Jumat juga, Masya Allah. Sungguh terlalu. Dari tanah Pasundan tuh banyak masjid-masjid. Mana cakep-cakep banget, Panji dulu. Nganggut dong, Panji dulu. Makang, Kang Didin, Kang Buah. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu, biar tahu dunia. Jangan jaga karsa mulu dah. Jangan, jalan-jalan. Hah? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, jauh banget nyari janda ke sana. Nginep? Alhamdulillah. Aja semua ngajak. Kuan ketinggalan. Tinggalan. Oh iya dah. Jalan aja dah, Pak Ji, ya enggak? Sengaja ditinggal itu. Ngomong dari pagi. Begitu berangkat, bisa jalan aku. Lagi aset tinggalan. Oh, tinggalan. Kalau berangkat hari Jumat, Bapak Ji, hukumnya wajib sholat Jumat. Iya. Hukumnya wajib sholat itu Jumat. Nabi itu suka pergi pada hari Kamis. Jumat pagi udah sampai. Kalau enggak, hari Rabu. Deh. Tapi kan kita kan liburnya Sabtu Minggu bagi yang kerja. Kalau model kita ini pensiun semua, kapan aja boleh. Kapan aja boh? Yang kerja ribet. Nanti, makanya enak juga pensiun, jalan-jalan bisa kapan aja. Betul gak? Tuh, ada minusnya, ada kurang dan kelebihannya. Nanti, pasti tuh. Yang kerja mau nyari hari Sabtu Minggu, cuman perjalanan macet, banyak orang yang pada keluar hiburan. Kalau hari biasa banyak yang sibuk kerja. Sebisanya kita dah. Wa ya'ramu safaru ba'dal fajri illa ma imkaniha fit tariq. Haram bepergian sesudah fajar pada hari Jumat. Kecuali ia memungkinkan pergi ketika hari Jumat sesudah fajar adzan subuh, memungkinkan dia mendapatkan masjid untuk melaksanakan sholatul Jumat. Umpama masjid nggak mendapatkan masjid, ada tanah lapang, karpet ada, sholat Jumat, apalagi satu bis lagi, 50 orang. Dirikan sholatul Jumat. Salah satu diantara kita ada yang bisa khutbah imam sholat. Sekalian tuh sholat Jumat sekalian sholat itu jamak takdim. Jumat dengan sholatul asar ditakdim. Sholat asarnya di waktu sholatul Jumat. Niatnya salli fadl jum'ati jamak takdim ma'al asri rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan sholatul Jum'at, kemudian kita sholat lagi tuh sama teman-teman kita yang sama-sama musafir. Tapi ketika melaksanakan sholatul Jum'at, jangan di tengah atau di depan, takut mengganggu. Seenggak-enggaknya daerah pertengahan atau di belakang, kira-kira di pinggir rombongan kita ini. Ketika selesai sholatul Jumat, kemudian langsung sholatul asar. Kalau mencar-mencar nggak bisa. Wajib sholat asar itu tepat waktunya, di waktu sholatul asar. Kalau kita sholat Jumatnya mencar-mencar di masjidnya, ada yang di depan, ada yang kanan, ada yang di luar. Sedangkan habis Jumat itu kan orang masih pada duduk, pada zikir, pada tahmid, pada doa.
kemudian untuk ngumpulin orang, teman-teman kita tempatnya mencar-mencar. Lebih daripada 2 rakaat setelah sholat Jumat, maka tidak boleh melaksanakan sholatul jama'ah. Sudah lebih 3 menit. Kan sholat sunnah berapa menit? 2 rakaat 3 menit. Lebih dari 3 menit, lebih daripada sholat 2 rakaat belum didirikan sholat yang berikutnya, hukumnya tidak boleh. Karena syarat jamak takdim yang ta'al al-mudawamah, terus menerus baina sholatin, di antara 2 sholat. Setelah salam kemudian disela-selai dengan 2 sholat itu dengan iqamah. Ini kan mencar nih. Mana nih temen gua nih? Klengak-klenguk. Harus pakai celana dulu. Iya gak? Berarti di pinggir aja rombongan kita. Kalau memang rombongan kita banyak umpama, bagi-bagi dah. Lu sembahyang di sono, lu sembahyang sini. Supaya nanti enggak terlalu banyak kita sembahyang jamaah tak. Jadi ada berapa sop itu masing-masing di sana. Karena sholatnya sir. Sholatnya? Sir. Kecuali memang sholatnya apa? Zahar, sholat maghrib dan isya. Ini. Bagaimana umpama kita datang ke masjid waktu sholat depan maghrib dan sholatul isya, mana yang paling abdul sholatnya? Bareng dengan sholat orang yang mukim. Bareng dengan sholat orang yang mukim. Kalau memang kita datang pas waktu sholatul maghrib, waktu sholat maghrib, makanya paling abdulnya kita sembahyang bareng tuh jamaah yang imam rawatib bagi orang yang mukim. Tapi niatnya apa? Jamaah takdim. Selesai sembahyang maghrib, kemudian kita sembahyang isya bersama-sama orang-orang musyafir. Itu abdul ya. Jangan nunggu. Kita datang umpama, tunggu dulu biar orang selesai semua. Baru kita sholat maghrib rombongan kita. Kecuali antri. Antri kamar mandi lama. Daripada kita sholatnya enggak apa? Ada yang ikut berjamaah dari awal, ada yang ke pertengahan, ada yang akhir, kan berantakan. Nah, kalau memang kamar mandi penuh, mendingan kita akhirin aja. Selesai itu jamaah sholat maghrib bagi orang yang mukim telah dilaksanakan, baru kita rombongan kita. Kalau memang antri. Tuh. Kalau memang enggak antri, udah langsung cepet-cepet bareng dengan mereka. Tergantung keadaan.